Hai, semuanya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Pertahanan kacukan Itali-Filipina lengkapkan kota import Klub Elite Utara. Selepas mengambil pemain dari Jepun, Tam Cheng Chong, untuk beraksi di bahagian tengah Klub Utara Tanah Air, Penang FC dilaporkan bakal mengambil seorang lagi pemain pertahanan. Penang FC dikatakan bakal mengambil pemain muda berusia 22 tahun berdarah kacukan Itali-Filipina, Christian Rotini. Rotini juga yang juga pemain skuad kebangsaan Filipina itu sebelum ini pernah beraksi di Liga Itali. Dia mula menyertai klub Itali pada tahun 2018 dan ditawarkan kontrak selama setahun. Kemampuannya beraksi dengan baik di Padang kemudiannya telah memikat hati kelab tersebut untuk melanjutkan kontrak pemain itu sehingga Jun 2020. Selepas itu telah dipinjamkan ke kelab Afskal yang beraksi di Liga Filipina sebelum kembali semula ke kelab sebelumnya. Rotini sebelum ini dilihat sebagai bintang muda yang bakal menyinar bersama skuad kebangsaan terutamanya ketika beraksi di skuad bawah 23 tahun. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Shopee channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.